Selepas hampir 26 jam hilang di bawah ombak besar di Kuala Dungun, mayat seorang nelayan akhirnya ditemui di perairan Pulau Kapas di Marang. Mayat mangsa Muhammad Nur Muhammad, 67 tahun, dijumpai terapung kira-kira 38 batu nautika dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh dari bot. Ketua Zon 2 Bomba dan Penyelamat Terengganu Azman Alias berkata mayat mangsa ditemui oleh bot pasukan penyelamat di perairan Pulau Kapas kira-kira jam 3.40 petang semalam. Pasukan terbabit sebelum itu mengesan objek terapung di perairan itu sebelum disahkan ia mayat mangsa. Azman berkata arus deras, ombak besar dan air pasang besar antara faktor mayat mangsa dihanyutkan jauh dari lokasi kejadian dalam waktu yang cepat. Menurutnya, pencarian mangsa disertai lebih 50 anggota pelbagai agensi dibantu oleh unit udara JPBM. Mayat Muhammad Nur dibawa ke JTLKIM Marang sebelum dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk proses pengecaman.